Sekarang saya lagi menikmati daripada seporsi mie kari gitu ya. Jadi ini kedainya namanya Seporsi Mie Kari gitu ya. Nah, kita lihat ya. Kuahnya kita rasakan terlebih dahulu. Kuahnya ini bening sekali ya. Jadi kalau kita lihat, ini bening sekali seperti ini. Jadi ini dia ada 4 variasi ya. Jadi dia itu bisa ayam, bisa sapi pertama. Kemudian berikutnya variasinya itu bisa, oh ya, ada 6 sebenarnya ya. Komplit sama enggak itu bedanya. Jadi bisa ayam biasa, ayam komplit, sapi biasa, sapi komplit. Bedanya kalau misalnya komplit itu sudah ada tahu sama sudah ada telurnya. Kemudian berikutnya adalah bisa variasi lagi mihun atau mie ya. Berarti sudah ada 6 variasi. Sebenarnya ada tambahan 2 lagi gitu. Jadi dia itu bisa original, bisa katanya bara itu katanya lebih pedas gitu ya. Tapi kita lihat ya, pedasnya seperti apa sih. Kalau saya rasakan kok biasa-biasa aja ya. Kenyal ya, minyak kenyal. By the way, oh, di bengkelnya macam-macam ya. Jadi bisa tambahan ini ada kikil gitu ya, bisa ada telur, bisa juga ada tahu gitu ya. Tapi kalau komplit bisa dikasih telur sama dikasih tahu, tapi kikilnya nggak ada. Nah, ini kebetulan saya pesan yang sapi ya. Jadi kalau pakai sapi, ini kuah karinya itu flavornya itu nanti agak ketambahan daripada rasa sapinya. Seperti itu. Wah, ini ya. Nah, tadi minta tambahan daripada ekstra bawang ya. Karena kalau menurut saya mie kari ini kalau misalnya ditambahin dengan daun bawang gitu ya, kuahnya itu flavornya itu bisa lebih keluar gitu ya. Ya, mantap. Kalau masalah kuahnya ya, seperti yang saya bilang tadi, itu encer gitu ya. Tapi bukan berarti tidak berflavor, tapi berflavor sekali gitu ya. Nah, untuk masalah pedesnya, kalau menurut saya enggak sampai pedes gimana gitu ya. Ya, masih bisa diterima lah. Masih bisa diterima oleh mayoritas daripada lidah orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalkan orang yang enggak suka pedes sama sekali, ya kelihatannya agak kerasa gitu ya. Nah, ini seperti ini mie-nya. Enak. Mantap ini. Oh, kemudian telurnya ya. Telurnya ini kelihatannya lembut sekali ya. Kayak gini ya. Jadi sangat lembut sekali. Kayak dibuat kayak apa tuh? Kayak tamago di Jepang gitu. Nah,
modelnya itu kayak gitu. Kan yang ngasih telurnya ini enggak pelit ya. Biasanya kan kita kadang-kadang ngasih separuh gitu ya. Tapi ini beneran dikasih satu biji telur. Oke, mantap. Campur sama telurnya ya. Kayaknya telurnya buat setengah matang ya. Jadi tekstur lembutnya itu terasa banget. Jadi kalau menyentuh di lidah itu langsung saat seluruh ya. Habis. Habis ya. Wow. Jadi ini seporsi mie kari ya. Jadi ini seporsi mie kari ya. Namanya daripada tokonya juga, tokonya ini juga seporsi mie kari juga gitu ya. Ini by the way ada di Central Market di Peak ya. Seperti itu. Oke. Saya menikmati makanan ini dulu ya. Ini bagi penggemar kari ya. Ini layak untuk coba ya. Rasanya jangan dibayangkan seperti kayak kari-kari India yang sangat kuat itu enggak. Jadi karinya ini sudah disesuaikan dengan lidahnya orang Indonesia. Jadi bagi saudara-saudara yang apa ya, mungkin bermasalah ya kalau misalkan makan terlalu banyak rempah-rempah, jangan khawatir ya. Jadi di sini itu rempah-rempahnya terasa tapi nggak sampai kuat kayak karinya India itu enggak. Lebih seperti kayak karinya Jepang tapi lebih light, jauh lebih light, lebih light. Tekstur mie-nya juga enak ya, kenyal-kenyal juga. Belum coba yang versi bihunnya ya, seperti apa ya. Tapi kalau tekstur mie-nya kenyal-kenyal ya itu. Mantap ya. Tahunya juga empuk gitu ya. Tahunya masih dua ya. Saya menikmati seporsi mie kari ini gitu ya. Oke.